Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan channel sederhanaku ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channelku ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifin tanda lonceng untuk mengikuti video-video terupdate dari saya. Alhamdulillah, kesempatan untuk kali ini kita mau berbagi tips bagaimana supaya puasa Ramadan lancar, karena dahsyatnya Ramadan tahun ini. Tips puasa pertama adalah harus menguatkan niat. Langkah awal sebelum Anda memulai puasa adalah Anda harus memperkuat niat Anda untuk mengetahui sampai waktu berbuka tiba. Tips puasa kedua adalah menghindari aktivitas yang berat. Kadang-kadang, pada waktu-waktu pagi sampai siang, Anda akan melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Karena memang pada waktu-waktu tersebut kita masih merasa berenergi. Pada akhirnya, tubuh Anda akan terasa lembab di siang hari. Inilah penyebab mengapa puasa menjadi berat. Dia lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi dia. Tips puasa yang ketiga adalah tidur. Bukan berarti ketika puasa Anda dianjurkan untuk tidur sampai waktu berbuka. Tidur adalah salah satu pilihan jika Anda sudah merasa tidak kuat dan sudah kelelahan. Tidur juga bisa dimanfaatkan untuk menghemat energi selama puasa. Namun, jangan tidur terlalu lama karena akan membuat tubuh Anda terasa lemas. Tips puasa yang keempat adalah dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Kegiatan ini untuk memikirkan pikiran Anda agar tidak terasa lapar atau haus. Anda bisa bermain game atau menonton film. Namun, jangan melakukan kegiatan yang menguras banyak energi seperti olahraga, karena hanya akan menambah rasa haus. Jangan terlalu fokus untuk bermain game atau menonton film hingga lupa dengan kewajiban ibadah lain. Tips puasa terakhir yaitu dengan beribadah. Cara terbaik untuk mengalihkan pikiran kita dari rasa lapar adalah dengan mengingat Sang Pencipta. Selain melakukan sholat wajib, Anda bisa melakukan sholat sunnah dan membaca Al-Quran untuk melengkapi ibadah puasa Anda. Cara ini juga bermanfaat untuk menumpuk pahala selama bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.